Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasul. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi. Assalatu wassalamu alayka ya Habibi. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati di seluruh jagat raya ini dan para bunda yang ada di Masjid Al-Istiqomah ini, alhamdulillahi rabbil. Dalam satu tahun Allah tetapkan berapa bulan bunda? Pemirsa, apakah pemirsa apal 12 bulan? Bulannya bulan Hijriah, tahunnya tahun Hijriah. Yuk kita bareng pemirsa, kita bareng bunda di sini. Ayo satu. Muharram. Terus. Terus. Awal Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah yang kita punya dalam hitungan bulan selama 12 bulan dalam 1 tahun, yaitu penanggalan dimulainya tahun Hijriah. Pemirsa Cahaya Hati di rumah masing-masing dan bunda yang ada di masjid ini, kenapa 1 Hijriah tidak diambil saat Rasul lahir? Kenapa penanggalan Hijriah atau tahun Hijriah tidak diambil saat Rasulullah itu menikah dengan Khadijah? Coba kalau bunda, oh ada hari jadi. Jadi apa bun? Pemirsa, hari jadi apa bun? Ulang tahun satu. Ketua hari apa lagi? Jadi apa? Pernikahan. Ada lagi enggak? Hari PDKT. Ada apa lagi? Kebanyakan hari, ya enggak. Hari kasih sayang setiap hari, bun. Bagi orang Islam, hari kasih sayang itu tiap hari, ya kan? Valentine setiap hari bagi umat Islam. Pemirsa Cahaya Hati, bunda di rumah. 1 Muharram adalah tonggak sejarah buat umat Islam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana, bun? Dari Mekah ke Madinah. Bunda hari ini hijrah enggak? Dari mana? Dari rumah. Oh, pemirsa di rumah hijrah enggak sekarang? Dari kamar depan TV. Ya kan pemirsa? Nah, jadi hijrah kita, makna hijrah itu luas. Memang ada sebab ceritanya kenapa Nabi sampai pindah dari Mekah ke Madinah. Kita tak usah mengulas pressure Nabi atau tekanan orang-orang kuras kepada Nabi sehingga Nabi hijrah. Kita bahas yang enak aja yuk. Yang enak mau bun? Mau. Iya. Yang enak begini bun. Kenapa ya bunda dinikah oleh suaminya sekarang? Ada gak maksud Allah? Ada gak tujuan Allah? Ada. Bunda nyesel gak nikah sama dia? Pemirsa? Nyesel gak nikah sama suaminya? Kan hijrah dari mana? Dari sendiri gadis kepada suami. Tahu-tahu tinggal di mana kita? Tinggal di rumah kita. Nyesel, tambah sebelah kaya raya, tambah sebelah rumahnya gede. Kok coba saya sama dia dulu, tuh. Nggak bisa begitu, pemirsa, bunda di rumah. Hijrah Nabi Muhammad itu tidak takut mati. Nabi nggak takut mati pun. Iya kan? Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Ikan summastaqamu. Tanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa tahzanu. Jadi Nabi enggak takut mati. Dikejar oleh musuh masuk ke gua apa, Bun? Loh, bunda salah. Pemirsa, betul enggak gua apa? Sur. Setelah itu apa intinya? Intinya agar dakwah Nabi itu merata. Dakwah di Mekah ternyata ada suasana yang kendala, yang gak kondusif. Betul, bun? Ya, bun?
Nabi Muhammad dilarikan oleh Allah, dihijrahkan oleh Allah ke Madinah agar hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu merata. Jadi kalau memang ternyata Bun, pemirsa di rumah, apabila terjadi suasana yang tidak kondusif yang kita alami dalam Islam, dalam Al-Quran, itu ada konsep kita boleh berhijrah. Hijrah apa Bunda? Secara materi, secara kajian zohiri, boleh hijrah. Hijrah dari mana? Beli rumah A, ternyata gak nyaman tetangganya. Kan gitu ya Bun? Gak nyaman suasananya, beli dong rumah yang B, boleh gak? Boleh. Hijrah tidak? Usaha A, ternyata gak cocok, usaha pindah lagi boleh gak? Apa namanya Bun? Hijrah. Hijrah gak Bun? Hijrah. Jadi itu kalau Kanjeng Nabi Muhammad, dibalik artinya hijrah adalah agar dakwah Nabi rahmatan lil alamin. Pemirsa Cahaya Tian TV dimanapun berada, dan kami di sini semuanya, ayo kita lihat apa kata Allah, apa firman Allah dalam Al-Quran untuk orang yang hijrah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri introspeksi terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Cahaya Hati di rumah dan kita semua yang di sini, hijrah Rasul itu bermakna perjuangan dan optimisme. Maka Muharram itu, satu Muharram itu diawali dengan tahun 1 Hijriah, diawali ketika Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara implisit hijrah bermakna perjuangan. Secara implisit hijrah bermakna perubahan. Secara implisit hijrah bermakna optimis. Kalau ayat tadi yang sahabat saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang kita kerjakan di belakang. Nafsu makot damat liwot, gitu kan ya. Lihatlah apa yang sudah kita kerjakan, apa hasil yang Bunda kerjakan. Bukannya itu maknanya introspeksi Bun? Iya gak Bun? Berarti kata Allah untuk kita semuanya, yang sudah kita kerjakan itu suruh lihat hasilnya. Kalau anak sekolah rapot, betul gak? Maknya nanya deh, nak mana rapot kamu? Nilainya bagus tidak? Nah gitu kan pemirsa? Udah di rumah? Nah sekarang rapot kita kemarin tuh kata Allah,
Jadi matang zur nafsu ma qaddam iwat. Lihat dulu. Apa kerjaan kita kemarin? Apakah sukses tidak kepada Allahnya? Sukses enggak kepada antar manusianya? Sukses enggak kepada anak kita? Sukses enggak kepada lingkungan kita? Ini bermakna hijrah. Jadi kesimpulannya, hijrah itu adalah Bunda harus berubah. Ayo Bun, apa yang mau diserkan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang mau saya tanya, bagaimana bila melihat orang lain kan sifatnya buruk gitu Bunda, sedangkan kita harus mendawai, harus mengetahuinya. Terus bagaimana kita mendakwahinya supaya sifat itu tidak diturut oleh anak-anak kita gitu. Sekian, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kita, bunda kita bertanya, bunda, gimana caranya kita ini belum tentu baik. Kemudian pemirsa melihat temannya gak baik, gitu kan? Setelah itu kepingin gak kita merubah dia? Kepingin. Agar apa? Agar anak dia tidak kayak dia, agar anak kita gak kayak kita. Maaf nih kalau mengenai hukum Islam, boleh gak kita berdakwah sedangkan diri kita sendiri belum baik? Boleh. Ya kalau berdakwah nunggu bunda itu baik, kapan? Dengan berdakwah dengan orang lain nyuruh kebaikan, siapa tahu kita juga ingat apa omongan? Ingat wal asri innal insana lafi. Terusin illal ladzina am wa tawasaw bil haqqi. Jadi kita boleh saling berwasiat kebaikan kepada tetangga sebelah. Namun kalau bunda merasa diri kurang baik, kalau ternyata dibales nih ya, alah lu sendiri. Gimana bun? Terima gak bun? Terima saja. Iya memang bu, saya juga masih kurang baik. Ayo sama-sama benahi yuk. Contoh nih contoh, di masjid ini contoh, besar masjid ini, subuh ternyata jamaahnya sedikit. Nah ada Pak RT yang ngajak kan, RT di sini nih, ayo bapak-bapak kita jamaah subuh yuk di sini. Mulai satu Muharram yuk kita jamaah subuh yuk, karena kita berhijrah. Tangga sebelah bilang, ala lu RT, lu juga gak pernah jamaah subuh tuh kan. Dibalikin enak gak? Enak juga itu. Kita kan bilang kan, makanya bapak, saya akan mengajak bapak jamaah subuh. Mulai Muharram ini, saya pengen hijrah, saya pun juga. Karena kata Allah, siapa yang bisa ngomong doang, bisa ngomong saja, tanpa mengerjakan maka dosanya dua kali lipat. Dilipat-lipat, sudah tahu ternyata melanggarnya. Dalam ayat Al-Quran lagi Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, diri kamu dulu baru orang lain. Tapi kalau kejadiannya kepengen ngajak orang lain baik, kita masih belum baik, boleh-boleh saja. Nanti setelah itu kita juga memperbaiki diri. Ayo sharing lagi, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau bertanya, bagaimana cara kita mau berintrospeksi diri, tapi tidak hanya di lisan saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita ini kalau ingin berbuat baik jangan hanya di lisan saja. Betul Bu? Mirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, bagaimana cara pemirsa supaya kita kalau tobat itu jangan hanya di lisan saja? Ada gak tomat? Tobat terus? Sian deh lu.
tobat terus kumat gitu kan ya. Bagaimana caranya supaya tidak basa-basi berbuat baiknya? Contoh kecil saja nih ya. Kita gerakan sedekah se-RT ini. Lah kok yang nyuruh tidak sedekah? Ya enggak? Ayo contoh kan? Yang nyuruh ternyata enggak mau sedekah. Bagaimana harusnya? Contohin. Begitu ambil list, ambil tulisan namanya saya sedekah 10 juta. Terus bawahnya lagi, adik saya 5 juta. Adik saya lagi 3 juta untuk masjid. Bagus enggak? Mencontohkan dulu dirinya. Jadi kalau ceritanya kepingin dakwah, kepingin tobat untuk memperbaiki diri, agar tidak di lisan saja, yang pertama bun, hijrah dulu. Kukuhkan hati untuk hijrah. Contoh lagi yang kedua bun, yo. Ada temen hidupnya berhasil, bisnisnya berjalan, anaknya soleh, pada sehat, rumah tangganya tenang. Lihat teman begitu nanya, bu apa sih resepnya? Pemirsa nanya pertemannya, resepnya apa sih? Itu bu, alhamdulillah saya sudah 3 tahun saya tahajud. Terus bunda ngomong, ya Allah saya kepingin tahajud kayak teman saya sebelah tadi. Ayo mau berubah gak? Mau gak berubah? Ditunggu sama malaikat, roket adat nunggu, seminggu gak kunjung datang. Gak bangun. Minggu kedua bangun cuma ngapain doang? Minggu ketiga bangun karena digoda suaminya. Minggu keempat ditunggu-tunggu lagi oleh siapa? Oleh malaikat. Mana ini orang katanya mau berubah, katanya mau tobat, ternyata enggak juga kunjung datang. Hatinya ngiri kepada orang yang berhasil tadi. Kuncinya dia ternyata bangun malam. Ngapain bun? Tahajud. Berarti kalau kepingin bunda berubah, pertama kukuhkan hati. Tapi jangan lupa pemirsa, di rumah bunda di sini ada setan tidak? Setan di mana-mana. Di depan setan, di samping setan, di kelopak mata setan. Hawa dingin, Bandung kan dingin nih, iya kan bun? Air dingin. Nah jadi itu ya, makanya bunda yang saya muliakan, pemirsa di rumah rahimakumullah, ayo kita berubah. Yang tidak pernah khatam Quran, ayo khatam Al-Quran. Berapa lama khatamnya bun, pemirsa? Ramadan doang bunda Dewi. Berarti kalau hari lain Qur'annya perlu dengan debu. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah bun main ke rumah murid saya. Saya tes juga kadang-kadang murid saya. Datang saya, assalamualaikum. Bun, maaf, saya pinjam Qur'annya dong. Dia lari-lari bun ke musola, lari ke lemari, lari ke mana-mana. Ngapain? Nyari Qur'an. Pas ketemu gimana bun? Ngapain? Berdebu kan? Bukti kalau orang ini tidak atau jarang baca. Ayo bunda, pemirsa ayo. Kita baca Al-Quran. Kita resapi artinya. Kita kerjakan dalam isinya. Kita jauhi larang-larangannya. Insya Allah kita berhijrah dari hijrah yang benar. Optimis. Dan insya Allah perubahan ada di diri kita, di hati kita, di langkah kita, di jiwa kita. Adakah Allah di hati bunda? Adakah antif di hati kita semuanya? Ada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا حامدين يا إلهنا
Ya ilahana ilaha wahida, la ilaha illa anta ya fattahu ya razzaq. Udah doa masing-masing, saya rozak terus. Ya fattahu ya razzaq. Pemirsa di rumah, teruskan doa dengan doa bahasa masing-masing. Saya terus ya rozak. Ya fattahu ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq. Urzukna ya Allah birizkin halal, birizkin tayyib, birizkin wasi' bila ta'bin wala kasabin, ibarakatil Qur'an. Hai barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, unsurna ya Allah, unsurna ya Allah, bil qawmil kafirin, bil qawmil munafikin, bil qawmil munafikin. Allahumma ya Allah, di pagi yang cerah ini, menjelang subuh ini, waktu sahur ini, kami bermunajat kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, bila di antara jamaah kami, pemirsa Cahaya Hati di rumah, ada yang kurang rizkinya, cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah, dengan rizki yang baik, yang halal, yang banyak, yang barokah, agar bisa untuk naik haji, bisa umrah, bisa membiayai anak-anak dengan benar, bisa menghormati fakir miskin ya Allah. Berikan kami rizki yang halal ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Tolonglah kami dari kaum-kaum munafik, tolonglah kami dari kaum kafir. Jadikan Indonesia ini Indonesia yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan kami umat-umat Islam ini aman beribadah, merdeka untuk beribadah, merdeka untuk ngaji, merdeka untuk sedekah ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang ahli ibadah, pemimpin yang baik, yang sayang rakyatnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal, subhana rabbika rabbil izzati amma mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, para bunda yang di masjid ini, rahimakumullah. Alhamdulillah selesai kaji kita pada pagi hari menjelang subuh ini. Semoga Allah kasih kita ilmunya manfaat, hidupnya barokah, rumah tangganya mawaddah sakinah warahmah. Cukup dari kami, bila ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi di Antv yang kita cintai. Walhamdulillahi rabbil wallahul wafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.